Halo Sobat Smart, selamat datang di kanal 81. Kali ini kita akan belajar membuat talking avatar seperti ini. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa subscribe kanal ini. Baik Sobat Smart, ayo kita mulai. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Activan Channel, pusat informasi dan tutorial. Baik, kali ini kita akan membuat talking avatar menggunakan smartphone melalui platform DID dikolaborasikan dengan aplikasi Canva. Jadi sebenarnya tutorial ini telah saya buat, tapi di awal itu kita menggunakan PC atau laptop ya. Berhubung karena banyak pertanyaan dari Sobat Smart bagaimana cara penggunaannya di smartphone, untuk itu kita akan belajar membuatnya kali ini. Baik Sobat Smart, untuk langkah pertama pastikan Sobat Smart telah membuat akun di platform DID dan juga Canva. Di sini DID-nya kita pakai gratisan, begitupun dengan aplikasi Canva. Jadi kita juga pakai yang gratisan. Langkah pembuatan talking avatar ini itu berbeda dengan pembuatan talking avatar melalui laptop ya maupun PC. Jadi di sini hal pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke platform DID. Jadi silahkan ketikkan DID AI seperti ini, kemudian search, kita pilih yang pertama ini DID, kemudian di sini kita pilih try now, it's free. Oke, kemudian kembali lagi kita pilih start now, it's free. Di bagian bawah, pojok kiri bawah ya, di sini kan guest, ini kita sentuh, kemudian kita pilih login atau sign up. Di sini silahkan Sobat Smart gunakan akun Google, continue with Google, kemudian silahkan pilih akun yang akan Sobat Smart gunakan. Oke, ini saya sudah login ya, karena kebetulan saya sudah daftar dan ini versi gratisan. Bagi Sobat Smart yang baru saja menggunakan akunnya, itu nantinya ikuti saja petunjuknya, next, next, dan seterusnya. Oke, di sini saya masih memiliki 18 kredit ya, dari 20 yang diberikan secara gratis. Jadi saya telah menggunakan 2. Selanjutnya, kita ke sisi kiri. Di sini kita pilih create video. Oke, di bagian bawah di sini, jika Sobat Smart ingin menggunakan avatar sendiri, tinggal menyentuh tombol add ya, lalu cari gambar avatar atau foto Sobat Smart yang ingin digunakan. Jadi caranya seperti ini, ketika ingin menggunakan gambar sendiri, sentuh tombol add, kemudian cari foto atau gambar yang ingin digunakan. Oke, di sini saya menggunakan avatar yang telah saya download di Google seperti ini. Kemudian di bagian atas foto ini atau avatar ini ada tulisan untitled video, ini kita ganti dulu nama filenya. Ini seperti ini untuk nama filenya, ini untuk memudahkan kita nantinya. Kemudian di sisi kanan di sini silahkan Sobat Smart tuliskan scriptnya yang ingin Sobat Smart gunakan. Sebagai contoh, di sini saya telah membuat script. Kemudian di bagian bawah untuk kolom language silahkan pilih sesuai bahasa yang Sobat Smart gunakan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Oke, kemudian untuk voice ini kita pilih sesuai dengan gambar avatar ya. Di sini saya laki-laki, jadi saya pilih Ardi. Bagi Sobat Smart yang memilih perempuan, pilih gadis. Untuk styles ini kita lewatkan saja. Setelah itu langsung saja di bagian atas di sini kita pilih generate video. Oke, jadi di sini generate this video itu membutuhkan 2 kredit, jadi kita generate. Oke, ini telah selesai, jadi cukup cepat ya. Kita coba lihat. Halo Sobat Smart, selamat datang di kanal 81. Kali ini kita akan belajar membuat talking avatar seperti ini. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa subscribe kanal ini. Baik Sobat Smart, ayo kita mulai. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Langkah selanjutnya, di bagian kiri bawah dari video, itu kita tekan tombol download.
Oke, dan kerjaan kita telah selesai. Langkah selanjutnya, kita masuk ke Canva. Silahkan ketikkan di pencarian. Sini, Canva, seperti ini ya. Oke, pilih yang pertama. Oke, di sini saya mencontohkan penggunaan Canva gratisan ya. Jadi ini bukan akun pro dan juga bukan akun pendidikan ya. Jadi seperti yang Sobat Smart lihat, ini pribadi. Nah, di sini kita pilih video. Kemudian untuk model videonya, anggaplah ini tadi karena yang saya buat di Edit AI itu portrait. Jadi di sini saya pilih TikTok ya atau video short ini. Terus kita pilih buat desain kosong. Area kerja kita di sini kita pilih unggah ya. Pilih unggah, terus unggah file dari perangkat, kemudian file, silahkan cari video Sobat Smart yang baru saja dibuat, download. Nah, ini dia uji test. Oke, kita pilih. Oke, ini dia sementara mengunggah. Jadi ini telah saya coba berkali-kali ya untuk membuktikan bahwa Canva gratis mampu membuat talking avatar namun dengan langkah yang berbeda. Oke, jadi sini ini sudah masuk, durasinya 15 detik. Kita masukkan karya kerja. Halo Sobat Smart, selamat datang di kanal 81. Kemudian untuk latarnya ini kan masih putih, ini kita beri warna hitam ya, seperti ini, atau terserah Sobat Smart. Kemudian biasanya untuk video short atau video TikTok itu kita menggunakan script kata-kata bijak atau apalah. Nah, di sini Sobat Smart bisa melakukan pengeditan menggunakan Canva, mungkin dengan memberikan subtitle atau apa saja yang Sobat Smart inginkan. Untuk detailnya saya tidak akan jelaskan kali ini. Setelah kita melakukan pengeditan di Canva, langkah terakhir itu tinggal kita save. Sobat Smart juga tentunya bisa memberikan musik latar dan apalah selain itu. Jadi di sini untuk save seperti biasa kita tekan tombol ini download ya, yang paling kanan di bagian atas ya, sebelah kanan. Terus kita pilih unduh. Nah, di sini untuk kualitas, karena kita menggunakan Canva gratisan, maka kualitasnya ini tidak bisa kita rubah. Positifnya, Canva menyeting secara default kualitas HD atau 1080p yang membuat video kita nantinya ketika diunggah di akun sosial kita itu hasilnya akan sangat tajam. Oke, di sini kita pilih. Oh, tunggu, kita beri nama dulu ya. Jadi di sini kita beri nama, tadi kan uji tes, ini kita balik tes uji biar gampang kita membedakan. Oke, kita ulangi lagi, unduh. Oke, di sini kembali lagi kita tekan tombol unduh. Oke, di sini unduhan video kita telah selesai. Kita langsung saja sentuh atau klik buka. Ini hasilnya. Halo Sobat Smart, selamat datang di kanal 81. Kali ini kita akan belajar membuat talking avatar seperti ini. Ya, Sobat Smart bisa melihat di bagian atas nama filenya tes uji ya, yang mentah tadi dari platform Deep AI itu uji tes, ini yang dari Canva tes uji. Jadi hasilnya seperti ini. Ini masih sangat sederhana, belum memiliki musik latar dan belum memiliki subtitle dan lain sebagainya. Tentunya Sobat Smart bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Baik Sobat Smart, kita telah membuktikan bahwa pembuatan talking avatar itu bisa melalui Canva juga, meskipun Canva kita itu masih versi gratisan. Tentunya seperti yang saya katakan di awal, langkahnya yang berbeda. Untuk itu, selamat mencoba, selamat bereksplorasi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.